السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi tengah hari ini, dan kita nak sambung baca balik sunat membaca doa iftitah apabila telah ada pada musolli itu 6 syarat. Kalau dia ada 6 syarat ni, barulah dia sunat baca iftitah. Kalau dia tak ada 6 syarat ni, maka tidak sunatlah dia membaca doa iftitah. Okey. Mencatat ni, dalam kitab dia tak tunjuk. Eh? Selepas sempurna takbiratul ihram. Kalau takbir tak sempurna lagi, ada benda tak betul lagi buat, maka tak sunatlah baca iftitah. Sebab iftitah ni kedudukan dia, dia sunat lepas takbiratul ihram. Ha, iftitah ni, apa maksud iftitah ni? Iftitah ni maksudnya doa pembukaan solat. Ini adalah doa pembukaan solat. Dan hukum dia adalah dikatakan pada sunat hai'ah. Sunat hai'ah ni sunat apa? Sunat-sunat yang mencantikkan akan solat, dan jika ditinggalkan, tidaklah disunat bagi dia untuk sujud sahwi. Itu nama dia sunat hai'ah. Jadi kalau tinggal sunat hai'ah ni tak boleh sahwi. Itu maknanya salah satunya apa? Yang pertama dia kata apa? Dia kata kalau bacaan yang pertama dalam sembahyang dikatakan baca doa iftitah. Ini dikatakan doa ni, doa iftitah ni. Doa iftitah. Jadi kat situ ada hadis. Ada hadis. Ada hadis yang mengatakan dalil dibacalah. Sunat macam kita ada syarat berikut. Maksudnya kita lepas takbiratul ihram. Okey, dua, belum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita akan takbir, Allah Akbar. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maksudnya kita ada sunat tak ada dah. Kita terus baca bismillah, terus baca fatihah. Rugi ya, rugi. Lepas tu, belum baca bismillah. Kalau kita takbir semayang, Allah Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Maknanya tak sunat baca iftitah. Jadi tu baca fatihah. Dan hendaklah orang yang solat itu merasa yakin dia boleh habiskan solat. Kalau sebelum zuhur, boleh habiskan perakaan walaupun dibaca iftitah. Tapi kalau dengan dibaca iftitah, mungkin dia tak dapat habiskan solat, dia sembahyang hujung-hujung waktu, maka tidak sunat dibaca iftitah. Kenapa? Menghabiskan solat itu wajib dalam waktu. Baca iftitah itu sunat. Lepas tu dia kena utamakan dia ada time yang cukup untuk dia habiskan solat. Kalau rasa dengan baca iftitah ni tak habis ni, zuhur ni, masuk asar mungkin, jadi tak sunatlah dia baca doa iftitah. Lagi satu, dia mesti sempat baca fatihah bersama imam. Kalau dia tak sempat baca fatihah disebabkan dia baca iftitah, maknanya tidak sunat dia baca iftitah. Lepas tu kita semain duhur kan. Semain duhur, kita masuk je, imam dah tengah semayang. Jadi yang eloknya kita takbir, kita baca fatihah. Kalau kita baca iftitah sampai habis, imam rukuk, kita tak boleh rukuk.
Apa? Kita baca iftitah ni panjang masa dia. Maksudnya kita sebenarnya ada masa untuk baca Fatihah. Maksudnya kita dipanggil muwafiq. Makmum yang muwafiq. Makmum yang muwafiq ni wajib menghabiskan Fatihah. Jadi biarkan imam rukuk, janji jangan tertinggal tiga rukuk yang panjang. Kita masuk ni, ni zuhur, asar ke? Kita tak dengar dia baca apa. Kita masuk, kita baca iftitah. Patutnya tak sunat. Sebab apa? Kita tak sebab baca Fatihah nanti dengan imam. Jadi kita tak tahu, kita lupa baca iftitah. Lepas tu nak baca Fatihah, imam rukuk. Kita tak boleh rukuk. Kalau kita rukuk, batal semayang. Apa? Kita dah panggil muhafiq. Kita ada masa baca Fatihah. Sebab kita dah ganti dengan benda sunat. Jadi biar imam rukuk, baca Fatihah. Imam tidak, tak apa, baca Fatihah lagi. Lepas tu imam sujud. Boleh lagi baca Fatihah. Imam duduk dalam sujud. Lepas tu imam sujud. Bila imam sujud kali kedua, maknanya tiga rukuk panjang. Satu rukuk, dua sujud. Kalau imam dah sujud ni, kita rukuk, okey. Kalau imam bangun untuk rakaat kedua, kita masih belum baca Fatihah, kita kena stop je Fatihah. Kita kena ikut imam. Nanti bila imam bagi salam, kita kena tambah rakaat. Kalau kita rakaat kedua, imam tu bangun tayyat awal, dah bangun tayyat awal, kita Fatihah tak habis, kita tinggalkan Fatihah, kita pergi dulu tayyat awal. Kalau terus baca tayyat awal, batal semayang. Terus baca Fatihah, batal semayang. Dia kena mendapatkan imam dia. Ha, kalau berdiri tadi, ada ke tunggulah. Maksudnya kalau imam buat rakaat kedua, dia ikut. Tapi bila imam bersalam, tambah. Sebab apa? Rakaat pertama dia tak buat. Sekarang ni rakaat kedua pula. Imam dah sujud kali kedua, dia masih lagi tak habis. Imam bangun tayyat awal, dia kena turun tayyat awal, duduk dengan imam. Lepas tu bangun, ikut. Ikut nanti imam tayyat akhir, beri salam, dia kena bangun, tambah satu rakaat. Kenapa? Rakaat kedua ni dia kira tak buat. Ha, itu kaedah dia. Nama dia muafiq. Lepas tu nak kena faham mazmuk dengan muafiq ni, dia ada kitab je lah, nipis je. Kalau belajar tu ingat 2-3 jam ambil lah. Ha, tu nak kena faham muafiq dengan mazmuk ni apa. Kalau kita masuk, Allah Akbar. Kena tu baca baca. Kita baca surat al-lazi dan kita baca ni dalam speed yang sederhana. Eh? Tapi tak sempat. Ha, rukuk. Kalau kita baca perlahan, Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan sangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau kita baca sederhana, masa yang kita ada tu boleh habis Fatihah. Tapi kalau baca perlahan sangat, masa yang kita ada tu tak cukup baca Fatihah. Sedangkan kita ada masa nak baca Fatihah dengan habis. Kalau baca kadar sederhana. Imam rukuk, kita kena habiskan Fatihah. Dia yang boleh rukuk ni kalau dia tak ada masa untuk baca kadar sederhana. Itu nama dia masbuk. Aku dah kena belajar, nanti kita belajar dalam bab apa? Jemaah. Ada masbuk, ada muafiq. Imam makmum yang belakang imam ni, dia sama ada dia masbuk atau muafiq. Kalau dia ada masa, dia beri sempat untuk baca Fatihah, nama dia masbuk. Kalau bangun rakaat kedua, imam ni tak tahu, dia baca laju ke? Alhamdulillah, dia baca lah, dia cuma perlahan. Lepas tu dia baca kulullah sama. Kita baru baca ihdinas siratal mustaqim dan rukuk. Kalau kita baca kadah sederhana, yang biasanya kita baca, kadah sederhana ni, kita boleh rukuk, tapi kita bila baca kadah sederhana juga, dia rukuk, waktu tu kita boleh rukuk. Walaupun baca tak habis. Kenapa? Dipanggil masbuk. Kenapa? Kita dikatakan makmum yang tak punya masa baca Fatihah kadar sederhana. Nama dia masbuk. Walau rakaat kedua. Jadi orang semayang ni, empat rakaat, mungkin dua rakaat masbuk, mungkin dua rakaat muafiq. Mungkin empat-empat ni masbuk mungkin. Eh? Masuk je, baru baca sikit, imam dah rukuk. Dia pun rukuk, masbuk. Lepas tu rakaat kedua, imam baca laju. Masbuk. Rakaat ketiga, imam baca laju. Mangbuk, kita ni ada 10 saat je dia dah rukuk. 10 saat ni tak cukup untuk baca Fatihah kadar sederhana. Ha, tu nama dia mangbuk. Maksudnya mungkin 4 rakaat mangbuk, 4 rakaat pun boleh mangbuk juga. Ha, tu nanti kita baca dekat penjumaah. Eh? Ha, kena baca dekat penjumaah. Ni orang-orang penjumaah tak faham ni, mangbuk, mangfik. Sempat membaca Fatihah bersama imam disunatkan kepada semua solat iftitah ni kecuali solat jenazah. Semayang sunat, semayang fardu, semayang apa, semayang nazar, semayang apa. Ha, eh?
Kecuali solat jenazah, solat gerhana, sunat baca iftitah. Solat hajat, sunat baca iftitah. Yang tak sunat baca iftitah, solat jenazah. Apa dengan dalil? Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar radhiyallahu anha. Yang dikatakan Ibnu Umar, kami ketika kami laksanakan solat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki muslim yang mengucapkan doa iftitah di saat solat. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku heran baginya itu terbuka baginya pintu syurga. Orang yang baca iftitah ni, Nabi kata, terbuka baginya pintu syurga. Dan kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak Nabi Muhammad SAW berkata demikian. Bila didengar Nabi cakap begitu, dia tak pernah tinggal doa iftitah. Kita ni doa iftitah ni selalu tinggal, especially sembahyang sunat. Sedangkan Nabi kata, aku dengar ada orang baca dan aku nampak pintu langit terbuka untuk dia. Pintu langit, pintu syurga. Jadi bila Abdullah bin Umar dengar Rasulullah cakap dengan dia, bila orang ni baca iftitah, kelihatan Rasulullah bila nampak pintu syurga terbuka untuk dia masuk nanti. Maka aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak Nabi Muhammad SAW berkata demikian. Jadi mulai ni hari jangan lupa baca iftitah. Tak apalah iftitah berapa lama je. Iftitah ni kalau baca 25 saat ni. 30 saat. Tak cuba baca. Korbankan sikit 30 saat. Sembahyang. Korbankan 30 saat untuk baca iftitah. Jangan jadi rutin baca sunat. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Rugi ya, kenapa rugi? Tak terbuka baginya pintu syurga. Jadi, sahabat-sahabat dulu, mereka bila dengar pintu syurga terbuka, mereka tak tinggal. Semua nak masuk syurga, penyamun, penyangak, perompak, pun nak syurga. Inilah kaedah, salah satu kaedah yang membuka pintu syurga untuk kita dengan apa? Baca doa iftitah. Baca doa iftitah. Kalau tak baca, tak baca tak apa. Kenapa tak baca tak apa? Sunat. Tapi rugi lah. Apa yang rugi? Rasulullah kata, terbuka baginya pintu syurga. Hingga Rasulullah keheranan. Dengar ada sahabat semuanya baca iftitah, Rasulullah keheranan. Terbuka bagi pintu syurga. Allah bagi dia wahyu. Allah bagi dia nampak. Kenapa terbuka pintu syurga? Lelaki yang solat itu baca iftitah. So dia elok lah baca. Lepas ni kena baca. Kena baca. Sunat je kan. Ni masalah ni. Rasulullah kata terbuka pintu syurga. Sunat je kan. Memang sunat. Sebab sunat terbuka pintu syurga. Kita pegang alah sunat lah. Tak baca pun tak apa. Terbuka pintu syurga. Takkan tak nak. Tapi tak buka pintu apa? Pintu neraka. Pintu syurga tu buka kan. Rasulullah keheranan, dia melihat pintu syurga terbuka bagi dia. Bagi siapa ni? Lelaki yang bersolat membaca ia doa iftitah. Sebab tu ulama kata kalau kau malas nak buat baik, kau tengok kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Terbuka pintu syurga. Tu kau dapat sembahyang ni rasa untung tu. Dapat sembahyang sunat, dapat sembahyang jemaah, dapat sembahyang wajib, dapat sembahyang tahajud. Untung. Allahu Akbar, baca Allahu Akbaru Kabira. Baca betul-betul lah. Baca. Masa baca terasa Allah terbuka di syurga tu aku. Mana kau tahu Nabi cakap? Mana kau tahu Nabi cakap? Hadis sahih. Hadis sahih ni matlamat dia bawah Quran ni. Hadis sahih. Ulama-ulama dia kata hadis sahih. Tak ada ragu bagi dia. Hadis sahih. Apa? Terbuka pintu syurga. Tak tahu lah kalau tak nak, tak boleh buat apa lah. Betul lah. Mustahil lah tak nak. Mustahil lah kalau orang tu Islam . Kalau dia ngakulah agama dia Islam, walaupun dia ni jahat, dia akan kata nak masuk syurga. Walaupun dia jahat. Tanyalah penyangak penyamun dia. Tu lah syurga. David Armuga pun nantikan aku. Apa dah buruk? Andainya engkau pergi dulu sebelumku, ha? Itu dua ustaz apa tu?
merugi. Jabat kemas tu, pegawai. Dia pencin lah. Last dia jumpa dia kat Sabah. Dia kata, tapi dia ilmu pun nak masuk syurga. Kau tak nak masuk syurga? Dia kata. Dia datang menjabat saya lah, dia berceramah. Nantikan aku di pintu syurga. Itu bukan David Ermuga punya lirik tu. Orang lain buat lirik, dia nyanyi je. Nak buka macam mana? Hari ni kita azam lah, kita niat lah. Ya Allah, bila aku semayang, aku nak baca iftitah. Niat lah gitu. Niat itu. Jadi rasa malas je, ingat. Pintu syurga. Allah janji. Bila Rasulullah cakap ni, semua wahyu. Dia tak tipu. Rasulullah ni mustahil bagi dia tipu. Sebab dia hanya menyampaikan apa Allah beritahu sampai. Melalui perantaraan Jibril. Ada juga wahyu yang tak datang melalui Jibril. Dia datang terus pada Rasulullah. Dan Rasulullah rasa berat badan dia bagaikan ada bunyi loceng yang bergegar kepada dia. Ada wahyu untuk itu. Ada wahyu betul dalam mimpi. Ada wahyu ketika Rasulullah bersama Aisyah dan Selimut pun datang wahyu. Ada wahyu malaikat datang menyerupai seorang lelaki. Dan muka dia macam sahabat. Dihyat al-Qalbi. Dihyatul Qalbi. Kalau dalam kitab Surah Al-Tahrir kata, Dihyatul Qalbi. Solat seseorang tidak sempurna hingga ia bertakbir memuji Allah dan memujinya. Kemudian baca Quran yang mudah bagi dia. Baca Quran tu itulah, baca Fatihah. Takbir Allahu Akbar. Dan memujinya. Allahu Akbaru Kabira. Segala puji bagi Allah. Kabira. Sebesar-besar pujian. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kabira. Sebesar-besar. Bukan besar Allah ni badan ni besar. Tak. Kehebatan dia tak bunga ni besar. Itu dalam Al-Quran kita. Itu dia kata apa? Memujinya. Ini ni rujuk pada Allah. Okey. Ini. Baca Allahu Akbaru. Baca gitu. Allahu Akbaru Kabira. Jangan baca Allahu Akbar Kabira. Bukan. Dia baca betul. Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu. Dalam kitab kata paling kurang untuk sempurna, paling akmal yang paling kurang baca ialah Allahu Akbaru Kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallah ibratan wa asila. Itu paling kurang untuk sempurna. Yang terbaik baca lagi wajjah tuwas. Ini yang ulama kata ada yang panggil doa fitah, ada yang panggil membaca wajjah. Mana wajjah ni? Wajjah tuwas ya lilladhi fatarassama wa tuwal ar'ani fa muslima wa ma'ana minal musyikin. Dia bila ana tu bermaksud saya, maka nun alif itu alif tidak dipakai. Lepas tu ada bulat. Nampak? Ini nampak ada bulat ni. Ini tak baca panjang. Wama ana minal. Bukan baca wama ana minal. Salah. Sebab ana ni bermaksud saya. Bila ana bermaksud saya, dia kena panjang. Wama ana minal musyrikin. Tu kaedah baca lah. Saya pernah baca, dengar orang baca. Saya pernah dengar orang ajar budak mengaji. Dia baca wama ana minan salah. Tak tahu kenapa dia baca gitu. Wama ana bukan wama ana. Wama ana minal musyrikin. Kenapa? Ana tu, bila ana tu bermakna saya, dia kena, dia alif depan tu bulat. Bila alif depan ni bulat, dia tidak dipakai. Jadi wama ana minal musyrikin. Inna solati. Ini satu sumpah setia ni. Sesungguhnya, itulah yang kita pernah baca ni. Inna solati wa nusuki. Nusuk ni ibadah. Wa mahya ya wa mati. Ramai orang salah baca kan? Inna solati wa nusuki wa mahya ya wa mati. Ni dekat tadika, apa baca tu?
Sebab tu kalau tadika salah baca, nanti yang tua salah baca. Sebab bila dah sekolah, bila dah kerja, tak pergi surau belajar lah. Dia harap belajar 2, 3, 4 kat sekolah kebangsaan tu belajar. Dan dia telah ambil dengan salah, maka sampai tua dia baca salah. Wamah ya ya wamah mati. Bukan wamah ya ya wamah mati. Kenapa? Dia ikut rhythm. Inna salati wa nusuki wamah ya ya wamah ya ya wamah mati. Dia ikut rhythm. Salah baca. Wamah ya ya wamah mati. Bukan wamah ya ya wamah. Mana ada alif ni? Tak ada alif. Ni tak ada alif ni. Salah baca nanti salah mana? Salah mana nanti tak terbuka pintu syurga. Penat dia baca. Sampai tua, sampai pencin dah baca. Tak pergi surau pula tu. Ha, kalau pergi surau, kau-kau dengar lah. Oh, ni silap ni. Ha, betul kan lah. Wamah ya ya wamah mati. Jangan baca wamah ya ya wamah mati. Ya 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 bukan ya ya. Wamah ya ya wamah mati. Ha, lillahi rabbil alamin la syarikalah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal misali. Ana ni maksud saya. Jangan baca tu wa ana minal. Salah. Bacaan salah. Tu wa ana minal muslimin. Ha, jaga-jaga kesalahan. Dekat sini. Ini satu. Ha, jaga-jaga kesalahan ni. Ini satu. Eh? Saya gariskanlah. Saya gariskan. Kat mana selalu salah ni? Ni. Okay, saya gariskan. Saya tebalkan. Ni. Kenapa? Ana. Bukan Ana. Ana minal. Ha. Lagi kat mana salah? Ni. Ana salah. Lagi kat mana salah? Ha, kita tahu kat mana salah nanti kita hati-hati lah. Ni. Allahu akbaru kabira. Kau baca cepat, dia baca sama. Allahu akbar kabira. Allahu akbaru kabira. Baca sama eh? Tapi sebenarnya Allah wa akbaru kabira. Baru kabira. Baru kabira. Ha, ini berartilah. Allahu akbaru kabira. Ha, ini salah membaca. Allahu akbar kabira. Ha, lagi dekat mana salah? Yang paling nyata ialah kat sini. Ni. Wamah ya ya wamah mati. Kalau dah tua baca wamah ya ya wamah mati. Salah lah, takkan tak tahu. Mana ada alif tu, mana ada mat. Eh? Wamah ya ya wamah mati. Ha, ini dulu masa dekat Mekah dulu, masa mengaji dengan Pak Syekh-Pak Syekh kat tiang-tiang masjid ni. Masa pergi umrah kan, dia suruh dia baca, dia suruh orang ikut dia baca ni. Dan antara benda yang dia highlight ni lah. Lahan jadi, dia kata. Kesalahan yang nyata. Ha. Wamah ya ya wamah mati, dia kata. Dia kata jangan baca wamah ya ya wamah mati. Kita takut apa tau. Daripada kecil kita baca salah. Ha. Untung Allah tak kerjakan kita datang surau sendiri. Eh, baru tahu. Memanglah baru tahu. Tak belajar. Lillahi rabbil alamin. Okay. Allahu akbar. Itu Allah maha besar. Kabira ni. Sebesar-besarnya. Ha, kabir. Lepas tu kalau dalam semayang. Antara perkara membatalkan semayang. Fi'il kabir. Dalam kita Arab katalah. Fi'il kabir. Apa? Fi'il perbuatan. Perbuatan besar. Perbuatan besar maksud apa? Langkah 3 kali berturut-turut.
gerak tangan 3 kali berturut-turut, nak gerak gini 1, 2, 3, batal lah. Gerak macam ni, angkat kain ni, angkat kain, batal. Ni 1, ni 2, ni 3. Ha, tu nama dia fi'il kabir. Kalau gerak sedikit, macam ni, ni nama dia fi'il khalil. Tu dua kata tu. Fi'il kabir, fi'il khalil. Fi'il khalil, tak batal semayang. Fi'il kabir, batal semayang. Ini kabirah. Walhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hi kasirah. Wasubhanallah. Kasirah ni maknanya pagi dan petang. Segala puji bagi Allah. Wasubhanallahi bukratan wa asilah. Maha suci Allah pagi dan petang. Wajjahtu. Wajah ni muka. Aku hadapkan mukaku, wajahku. Wasyialillazi. Kepada Tuhan yang menciptakan fataras samawati wal ard. Fataras samawati wal ard. Apa dia? Fatara ni cipta tanpa contoh. Ni dulu masa belajar dulu guru cakap fatara ni, fatara. Cipta tanpa contoh. Aku hadapkan wajah aku pada Tuhan yang cipta langit bumi ni dan dicipta tanpa contoh. Tak ada reference. Tak ada tiru. Tak ada contoh. Kita kalau nak tempah baju, nanti tailor kata, bawa baju contoh. Kenapa? Dia nak buat tu ikut contoh. Tak ikut badan apa, dia kata. Bawa baju contoh. Tapi Allah cipta manusia ni, langit bumi ni, tak ada contoh. Oh, hebatnya Allah. Oh, hebatnya Allah. Maksudnya kita mula-mula semayang ni, kita jangan, kita takat diri kita, kau jangan lalai, kau jangan main, kau jangan ingat anak kau kat asrama, kau jangan ingat anak kau kat taska, kau jangan ingat mak tua kau, kau jangan ingat rumah kau sekarang ni apa, kau jangan ingat suami kau tengah buat apa, kerja ke tak kerja, kau jangan ingat suami kau tengah sakit tak sakit. Kenapa? Engkau sedang hadap wajah kau dekat Tuhan, depan Allah, yang Allah ni dicipta langit bumi tanpa contoh. Tanpa contoh. Maksudnya dia kata apa ni? Hebatnya Allah ni. Dia buat langit bumi tanpa contoh. Fatara. Cipta tanpa contoh. Dulu kata makna fatara. Jadi kalau setiap kali semayang kita baca, dia nak ingatkan kita, kau jangan lalai. Kau hadap wajah kau ni pada Allah yang cipta langit bumi tanpa contoh. Dan dia maha besar, dia maha kuasa, dia maha hebat. Dia boleh buat apa saja kat kau sekarang, besok, sekejap lagi. Boleh? Boleh buat. Anytime. Tanpa sebab. Tiba-tiba sakit, tangan kau angkat, stroke. Tiba-tiba je. Dan tak ada sign, tak ada tanda. Allah boleh buat. Tiba dapat tahu anak sakit, teruk sakit. Kenapa sakit Tak ada apa. Allah boleh buat. Sebagai ujian bagi kita. Allah boleh buat. Tiba sakit kita sembuh. Sembuh pula. Elok pula aku ni. Lalu sini. Allah boleh buat. Kenapa? Dia boleh buat apa saja sebab dia kudrat. Dia ada iradat. Dia ada kendak. Jadi Allah yang disembah ini dengan menghadapkan muka ni. Maknanya kita baca doa iftitah ni. Kita jangan main-main dengan Allah. Kita jangan main-main bersolat. Kita jangan biar hati kita pergi IOI mall, apa benda semua waktu zuhur, lepas tu pergi meeting, pergi apa. Tiba-tiba pergi salam, lepas tu lega, aku dah semayang. Bukan semayang. Kita panggil murka Allah. Kenapa? Biadabnya kita hadap hati kita tempat lain. Jasad hadap Allah. Hati tempat lain. Dulu, guru dia kata apa? Kalau balik, dia kata, bini kita kata, bang, saya ni jasad saya dengan abang. Tidur sama, makan sama. Tapi hati saya ingat lain. Ingat orang lain. Apa jadi lepas tu? Atau kita kata dengan bini kita. Saya ni jasad saya di depan awak. Awak tengok saya. Tapi hati saya orang lain. Apakah jadi drama ini selepas itu? Boleh agak tak skrip dia apa? Boleh agak kan?
Tapi yang paling kau hajar kita ni, bukan takut apa? Jasad depan Allah ni. Jasad depan Allah. Menghadap wajah depan Allah. Allah tengok kita. Allah lihat kita. Tapi hati dah bagikan IOI Mall. Tingkat 4. Tengah beli barang komputer. Tengah fikir berapa laptop anak masuk universiti nak beli, berapa ribu dia aku ada. Oh, murah kot. Apa eh? Apa Pentium? Oh, sekarang tak ada Pentium eh. Dulu ada apa? Pentium 1 apa? Sekarang pakai apa? Apa punya letter? iCore, i7. Ini pun tak letter ni kata ni. Ha? Core i7, dulu i5. Processor kan? i7. Ha. Dulu AMD. Lepas tu Celeron, apa benda lah, saya pun tak ingat. Pentium. Pentium saya berapa? 4. Pentium. Eh, pakar-pakar IT pun tak reti. Lagi eh. Apa kak? Pentium 1. 4 eh. Lepas Pentium dia datang apa? iCore 5. Macam nama motor je, RLX 5. 0.4. Ha. Dia cakap, aku ada wajah aku depan kau, wahai Tuhan. Tapi dia mengira Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Aduh, sama macam kes tadi lah. Cakap dengan bini, hati dengan orang lain. Cakap dengan suami, hati dah bagi pada orang lain. Cakap dengan Allah, hati pergi tempat lain. Oh, ni bahaya kan. Nah, ini yang selalu orang buat. Takut apa? Takut yang macam tu biasa cakap lah. Apa dia? Rasulullah Ta'ala dia cakap dengan Nabi Musa, bila aku benci seorang manusia, aku tahan hati dia ingat aku. Ha, takut tu. Takut ni, na'udzubillahi min dzalik. Takut apa? Takut nama kita ni in the list. List apa? List Allah tak suka. Ha. List Allah tak sayang. Jadi bila sembahyang je, pak, dia blok. Dulu Ustaz Marsudi, apa dalam Marsudi apa nama dia? Orang Jawa. Dia kalau mengajar dulu dia suruh cakap kata apa tu? Ha, tak gitu saudara, tak gitu saudara. Ha, dia suruh itu. Dia kata ban ke kain pekat ke Melayu. Lama dah saya tak jumpa. Dulu dia mengajar kat ofis saja tu. Minhajul Abidin. Dia kata empat perkara ni aja. Kalau tak khusus semayang, sebab dia empat. Eh? Sebab dia empat. Satu, dia kata kita ni sibuk sangat dengan dunia. Satu, kita tak lawan nafsu. Satu, kita biarkan syaitan main hati kita. Tiga. Tapi tiga ni dia ada jalan penyelesaian. Apa dia? Kurangkan cinta dunia, matlamatkan hidup pada akhirat. Jadi ini dah selesai. Ini syaitan ni kena banyak doa. Minta lindung dengan Allah. Nafsu ni kena didik dia sampai peringkat mencapai martabat. Dia kata apa? Mutmainnah. Ha, kan itu dengan belajar lain tu. Nafsu ni dia amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Dia ada peringkat dia. Ha, kan sampai mutmainnah. Tapi yang paling takut, ulama paling takut, yang sebab tak kucuk ni nombor 4. Apa nombor 4? Allah block, dia kata. Kenapa Allah block? Nama manusia itu ada dalam senarai dibenci. Kenapa benci? Adalah sebab. Buat dosa. Ada sebab dosa dengan mak, ada sebab dosa dengan suami, suami tak maafkan. Menyebabkan Allah marah dengan dia. Kuat umpat, apa benda-benda dosa yang kita ingat kecil. Kita ingat kecil. Tapi kemudian dosa Allah besar. Menyebabkan datang murka, datang benci. Dan dengan sebab itulah ulama kata, di bloknya hati kita ni tak kusuk. Atau badan kita ni makan duit haram. Pakaian kita ni pakai duit haram. Rumah kita ni beli dengan duit haram. Kedaan kita ni dengan duit haram. Itu nanti. Itu ada akibat lain. Nanti selalunya kalau macam itu, dah tua, dah pencen, baru rasa dihukum dia kat situ. Itu. Rasa gundah, rasa gelisah, tak tentu arah, marah anak-anak. Selalunya kat situ lah. Lepas tu. Lepas tu, muda ni kalau buat memang tak ada apa-apa. Tapi tunggu bila tua dia ada kesan yang sangat mendalam.
Itu yang kita nak ambil perhatian. Jadi, jangan sampai kena blok. Bila kena blok, habis. Kalau Allah dah blok seorang manusia tu, tak ada mana lah hidup dia. Kaya tak ada mana, anak pandai tak ada mana. Mana Allah tak lihat dengan rahmat lah, dengan sayang. Tak ada mana. Semayang dia beri semayang. Kadang-kadang dia beri rasa okey dalam semayang. Dia tengok cek semayang salah, tak belajar. Wadu ain, tak kenal Allah. Dibiarkan, dibiarkan. Tak ada rasa, tak ada satu ilham yang baik daripada malaikat rahmat. Yang Allah hantar untuk bagi ilham yang baik dekat rahmat. Tak ada. Kenapa? Kena blok dalam list, dalam senarai. Blok. Ada tak dalam WhatsApp kita blok orang? Pernah buat? Pernah blok tak? Saya banyak saya blok. Kadang tanya untuk kita macam nak bergaduh, tanya kalau agama. Dengarlah kita explain macam nak bergaduh. Kau cakap ni tak betul, tak betul kau pergi, ikutlah apa yang kau rasa betul. Saya blok lah. Sebab banyak dia tanya, bergaduh tu tak nak. Saya blok dah. Kali jangan tanya saya lah. Kita tanya, tanya kita cakap yang betul, kau tak nak dengar tak apa. Tapi dia kata, ni salah. Salah kenapa kau tanya aku? Saya tak suka begini, saya tak suka bahas-bahas begini. Saya blok lah. Saya tak nak cerita lah malam. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Fatara. Dulu dapat. Ada dulu masa kerja, dulu dapat kad. Dia kata, adik saya kahwin. Lepas tu tulis apa? Kami dengar, kami, lepas tu nama dia lah, nama mak dia. Fatara Sama, binti, nama mak dia Fatara Sama. Saya fikir mana aku dengar petaknya Fatara Sama. Aku punya ni. Nama mak dia Fatara Sama kan. Kalau ikut, nama tu tak berapa elok lah. Berapa? Pencipta langit. Nak bagi nama anak pun, kadang-kadang kita join-join lah. Join-join eh. Fatimah, Tahrim, lepas tu Ra apa? Rahmah, Ma apa? Malik. Join nama lah. Bapak mertua, mak mertua, bapak kita, mak kita, pam, Fatara Sama. Tahu tak mana Fatara Sama apa? Tak tahu. Habis kenapa buat ni? Join-join lah. Bini Marda. Bini Marda. Bini Marda. Laki Daud. Dapat anak. Marda. Marda. Apa nama anak kau ni Mazda? Nama kereta ni. Aku join lah dulu. Dulu bodoh kita tak belajar agama. Bini aku kan Marda. Aku kan Daud. Jadi Marda. Janganlah bengong nak gitu. Bagi nama anak tu biar leluk sikit lah. Nanti budak ni kena ejek. Tahu. Saya dulu kan. Budak ofis saya. Kita nak pergi kerja kat luar. Tapi dia kata, balik rumah aku jap, aku nak ambil barang. Balik, anak dia nangis. Anak dia tadika. Ini tahun 2001. Budak tu dah besar dah sana. Dah tengah buat praktikal. Balik nangis. Bapak dia ni, mana nangis ni? Bapak dia orang Kelantan. Kahwin ejek anak dia kata. Ejek apa? Ejek nama Nurul Huda. Nama Nurul Huda. Kahwin ejek nama Nurul Honda. Budak-budak ni, kan budak-budak gitu kan? Nurul Huda kata Nurul Honda. Budak-budak nak kanya idea tu kan? Dulu, ada seorang budak ni, anak saya kata, seorang Honda, nama dia Bin Abdul Jalil. Orang panggil dia Stadium Bukit Jalil. Kau ajar tu budak ni. Budak ni balik nangis-nangis tau. Ngadu dengan mak dia. Sebab apa? Bapak dia nama Abu Jalil. Orang ejek dia Stadium Bukit Jalil. Tak ada idea lain je nak berkawan ni cakap gitu. Dulu ada budak Sarawak, ustaz lah. Dia ni budak, ni ustaz ni orang apa? Bintulu ke Miri? Dia namakan anak dia Dehyak Al-Qalbi. Dehyak ni malaikat kalau turun jumpai lelaki, dia akan rupa sahabat Dehyak Al-Qalbi. Ni antara sahabat yang handsome lah, yang cantik.
Dan kita tahu dia kata, Dihyatul Qalbi. Balik je sekolah selalu ngadu. Orang panggil dia Dayak. Dayak, sebenarnya Dayak. Dayak. Oh, payah. Lalu cakap apalah. Kenapa kan? Kita duduk di daman dan di lingkungan yang suasana ni bukan Islam. Ha, lebih kurang cakap itulah. Walaupun ramai orang Islam. Sedangkan nama-nama ni dulu kau zaman Nabi, nama-nama ni orang hebat. Tapi kawan-kawan anak kita ni bukan semuanya ada background yang sama. Betul tak? Mungkin kita ada background ni, kita namakan anak kita dengan nama yang hebat-hebat ni, sahabat. Tapi diorang ni anak-anak diorang tak kenal. Jadi dia ejek-ejek dengan panggilan yang lain lah. Ha, jadi itu yang jadi masalah tu. Duduk dalam komuniti yang tak sama aliran. Ha, tapi kita ada pilihan lah. Kalau kita kuat, kita mesti genggam. Ha, kita mesti genggam. Eh? Sama cerita kita tadi lah. Kita pakai serban, kita belum naik haji. Orang tanya, bila naik haji? Belum naik haji, tak dapat kerjaan lagi. Ini pakai serban, dia kata. Ha, maknanya haji belum ni. Dia orang itulah. Dia jumpa kerja, panggil, Assalamualaikum, ya haji belum. Dia panggil, ya. Saya pernah kena rumah ni. Dan saya tak ambil hati. Kenapa? Saya anggap bulan gila lah. Dia cakap itulah. Dan tak engkau lah. Kau dah gila-gila lah. Aku nak buat apa juga. Ha, dia ada peli-peli eh. Ya Habibi, ya Maulana, ya Unta, ya haji belum. Dia cuma dia nasib baik lah. Kita sabar lah. Kalau tak nasib baik, aku jegut dia. Lepas tu saya kata, suasana ni, kita tak ada suasana ni tau. Lepas tu Rasulullah kata, kau genggam punah ni, orang air zaman genggam punah macam genggam bara api. Panas. Ha. Panas macam genggam bara api. Sebab apa? Ha, kalau semua orang pakai serban, tak adalah perkataan di luar tu lah. Budak-budak pakai serban, gini pakai serban, tak ada orang luar. Ha. Dia faham serban ni haji, haji serban. Berapa orang, oh, berapa orang ramai yang haji tak pakai serban tu. Bukan dah serban, kopiah tak pakai. Tiga hari je pakai. Ini hari balik haji. Tulat pergi datang kerja, pakai kopiah. Assalamualaikum haji. Hari kedua, pakai kopiah. Hari ketiga, setengah hari je kopiah. Setengah hari off, kopiah tak ke mana. Hari keempat, macam biasa balik, mana pakai kopiah. Tapi orang panggil kopiah haji. Nampak? Orang panggil kopiah. Kopiah haji. Ni siapa ni kopiah haji tinggal? Haji juga yang kena. Sian tak haji. Ha, sebab kita duduk bukan suasana tu tau. Kita duduk bukan suasana yang orang semua nak pada agama, orang semua berusaha nak pada agama, tak ada. Kita duduk suasana yang masyarakat yang kita kata kebanyakan yang memikir pasal dunia lah. Ha, tu yang betul tu. Lepas tu kita dicampakkan diri kita ni dekat suasana yang boleh kita diberi ingat, diberi tahu, diberi tarbiah, diberi nasihat. Kenapa? Dekat luar ni aliran-aliran yang membawa kepada dunia ni berlambak-lambak. Hingga kita lemas, kita tak tahu mana lagi. Lepas tu kita mesti ada strong foundation untuk kita pegang. Jangan hanyut. Apa strong foundation ni? Inilah didikan agama yang pegang sungguh-sungguh. Ha, pedulilah awak nak buat apa tu dia pasal. Nothing to do with me. Betul. Kita strong. Kuatkan dengan zikir, kuatkan dengan selawat, kuatkan dengan tasbih, kuatkan dengan doa, kuatkan sembahyang malam. Kuatkan dengan nasihat, kuatkan kawan dengan ulama, kuatkan gitu. Nampak oh, strong. Kalau tidak, haji belum dah lah. Haji belum naik haji. Saya selalu dengar ustaz katakan, kalau ada duit, tak naik haji, Rasulullah dia bagi satu perkataan. Yang mampu naik haji, tak naik haji, Rasulullah kata apa? Kalau korban, Rasulullah kata apa? Orang yang mampu korban, tak buat korban, Rasulullah kata apa? Apa perkataan ujung dia? Jangan makan daging. Jangan apa? Jangan datang musallana. Jangan datang musallana. Musallana ni tempat solat kami. Siapa boleh buat korban, dia tak nak buat korban. Korban ni tak adalah mahal, 700 je. Ha, tapi baru beli iPhone Pro 13, 5,400. Korban, korban dulu 10 tahun aku dah buat. Siapa yang tak buat korban, mampu, Rasulullah kata, jangan datang tempat solat kami. Maknanya kami ni mereka, dia dengan kawan-kawan dia.
Habisnya tak, yang mampu buat korban tak korban, orang lain, bukan geng, bukan golongan dia. Lepas tu dia kata kami. Dia tak kata jangan datang tempat solat kita. Tak, dia kata jangan datang tempat solat kami. Siapa yang kena buat korban ni? Air raya satu, air tasik, air kedua, ketiga, keempat. Ada duit makan minum. Ada duit untuk tanggungan. Makan minum, kalau kena bayar sewa, bayar sewa. Cukup. Dan ada lebih. Ada lebih. Awal ni kena buat korban. Kalau tak buat korban, jangan datang tempat solat kami. Itu Nabi bagi arahan macam, macam apa? Tak suka lah, jangan datang lah. Ini tak buat korban. Duit ada. Datang. Nak ambil daging. Datang. Nak tolong. Lembu tengok dia. Datang kereta besar. Korban tak buat. Lepas tu AJK ke tahan. Abang tak boleh masuk. Sebab abang tak buat korban. Kenapa? Bukan saya marah bang. Nabi kata jangan datang. Wah. Corak agung pun siap lah. Ingat bapak demi surau. Tahu tak? AJK pun tak nak alam. Datanglah aku datang. Kau tak malu datang lah. Tak malu datang. Sebab Nabi kata jangan datang dulu ni. Kenapa Nabi kata datang? Ulama kata apa? Takut Allah murka. Allah turun bala dengan orang lain berkena. Apa? Dia mampu tak nak buat. Nabi kata siapa yang mampu pergi haji, dia tak pergi haji. Nabi kata apa? Terpulang pada dia lah nak mati Majusi ke, nak mati Nasrani ke. Nabi kata gitu. Lagi dahsyat. Terpulang dia lah nak mati apa. Nabi macam tak nak tahu dah. Ni ada duit, pencin dapat duit, dapat VFS, dapat gini, dapat gitu, dapatlah 200 ribu, 300 ribu. Dulu lah, dulu sebelum COVID dulu, kalau pergi 30 ribu, 25 ribu, 28 ribu dapat lah, kalau swasta lah. Pergilah, bayarlah swasta. Nak tunggu tabung haji juga. Ambil dia berapa? Adalah umur aku 98. Ada ke umur bang 98 bang? 50 pun dah gaut macam nak maut. Ada ke umur 98? Kalau ikut akal ada. Ke logik eh? Mana ada orang pergi umur haji 98? Tak ada lah. Tak ada. Kita tengok pergi jambu haji. Tabu haji pun tak pergi-pergi lah. Kalau dah menyandar, terbaring kat rumah. Giliran sampai ni. Kalau orang pergi umur 60 lah dia lewat kan. 70 lebih. Sebab apa? Haji ni dia kena fizikal. Nak berjalan, nak rontang, nak begini, nak ukur, nak gini. Orang ramai gini. Tunggu bas. Betul-betul dia mencabar kita ni fizikal lah. Tapi doa dengan Allah. Allah mudahkan aku. Ya Allah, aku ni tak sihat. Bukan tak sihat. Sihat pun kena cakap. Ya Allah mudahkan aku. Sebab kita tak boleh gantung dengan sihat kita. Kita tak boleh kata, aku ni muda, 40 lebih, okey kot. Jangan cakap itu. Sekali Allah uji, terduduk kat sana nanti. Tunggu. La haula wala quwwata illa billah. Begitu. Aku dah biasa pergi umrah, okey kot pergi haji tak perlu. Tak. Main cakap ini. Dah cakap ini. Banyak peristiwa yang kita nampak, kita dengar. Membimbangkan lah. Dah cakap ini. Jadi lepas ni baca iftitah. Kenapa? Sebab pintu syurga itu terbuka untuk orang yang baca iftitah. Dan jangan buat salah. Patuh hayati. Tidaklah aku daripada golongan orang-orang yang mensyirikkan Tuhan. La syarikalahu. La syarikalah. La syarikat. Betul? Musyrikin ni, orang-orang musyrik, orang-orang yang syirik tu dia panggil musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, hanifam muslimah. Hal keadaannya bersih dalam Islam. Aku adabkan wajahku bertuhan yang mencipta langit dan bumi. Fataras samawati wal ard hanifa muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Dan tidaklah aku golongan mensyirikkan Tuhan. Jangan terbalik. Jangan baca wama ana minal muslimin. Wama ana minal musyrik musyrikin. Bukan aku ni golongan orang yang menyekutukan Allah. Lepas tu, ni janji ni. Inna sesungguhnya solat aku ni kerana engkau. Aku solat ni ya Allah kerana engkau. Lepas tu, soli pada duhri ke apa ke.
Sunat dibaca lillahi ta'ala. Tak wajib. Tak wajib baca lillahi ta'ala. Tak wajib niat lillahi ta'ala. Tapi eloklah kita niatkan lillahi ta'ala. Kenapa? Mesti solat itu ikhlaskan Allah. Baru Allah terima. Inna solati. Sesungguhnya sembahyang aku. Nusuk. Wa nusuki. Nusuk ni ibadah. Ibadahku. Wa mahya. Ya wa mahmati. Ha, jangan salah baca lagi. Yang baca wa mahya. Ya wa mahmati. Biji macam budak tadika baca. Cara bacaan macam budak tadika. Wa mahya ya wa mati. Betul. Wa mahya ya wa mati. Sesungguhnya hidup aku. Ha, tadi kata apa? Solatku, ibadahku, hidupku. Wa mati. Wa matiku. Lillahi rabbil alamin. Bagi Allah, Tuhan yang memiliki keseluruhan alam. Rabbi, Rabbi, Rabbayani. Yang kita doa kan? Rabbayani sahira. Yang memelihara aku. Sekian kat bapa aku yang memelihara aku. Allah ni Rabbi. Dia memelihara keseluruhan alam. La syarikalah. Lagi sekali. Dekat atas ni kita kata kita bukan orang musyrikin. Dekat bawah kita kata tidak ada sekutu baginya. La syarikalah. Siapa? Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, dengannya suatu dan demikian itu aku disuruh dan aku dari golongan orang muslimin. Kalau tak dapat hafal word by word, kokonya kita tahu secara kasarnya apa yang kita baca. Jadi tak adalah hati kita pergi tempat lain. Tak adalah jadi munafik. Itu yang guru kata, jangan jadi munafik dengan solat. Macam mana munafik dengan solat? Dia duduk wajah dia adab Allah tapi hati dia ke tempat lain. Orang munafik ni mulut dengan hati tak sama. Jangan jadi munafik dengan solat. Mulut baca Rabbi Fili, hati dia ke tempat lain. Sedar dah habis dalam parakat semayang. Dan dia tak rasa bersalah. Biasalah. Eh tak biasa. Masuk neraka tak biasa. Jangan main-main. Tengok main. Jadi potong punca-punca tadilah. Jangan berserabut dengan dunia. Lawan nafsu. Minta lindung Allah dari syaitan. Dan jangan sampai buat perkara-perkara yang menyebabkan Allah benci. Menyebabkan dia bloknya hati kita. Na'udzubillah min zalik. Dia blok hati kita untuk ingat dia. Ini banyak orang kena. Dan orang yang kena ni tak sedar. Tahu? Dia nampak masa bila? Bila mati. Atau hidup, dunia kita ambil panduan. Dia tak nampak. Dia dalam list. Dia dalam senarai kalau dia mati malam ni ke besok ke, dia dalam senarai. Malaikat panggil dia, wahai rohnya jahat, keluarlah engkau dalam kebencian Tuhanmu. Ni bahaya ni. Tak sedar. Tanda boleh tengok. Tanda boleh tengok. Payah dengan Allah. Kalau luar memang tak ingat Allah lah. Kalau ingat Allah ni masuk sini tengok. Langit. Saya bukan tanbih lah. Allah kata langit ini aku jadikan bertiang. Yang tiang ni kamu tak nampak lah korang kata. Oh hebat Allah buat. Tengok burung. Tadi lalu burung lang. Allah kata dalam Quran. Siapa yang mengapungkan burung di udara? Kamikah atau engkau kah? Allah tanya. Mestilah Allah yang apungkan. Tengok burung tu. Sang. Allah, engkau nyampungkan. Kau cakap dalam Quran. Tengok pokok tumbuh. Pokok-pokok besar ke, pokok kecil ke, pokok-pokok tumbuh ke, rumput ke. Allah kata, siapa yang menubuhkan tanaman itu? Kami kah? Engkau kah? Tengok baby keluar, tengok manusia. Siapa kah yang menjadikan emani itu bermanusia? Kami kah? Engkau kah? Allah suruh siapa? Allah suruh kita buat apa? Fikir ya sikit. Ni tak pernah fikir benda gitu tau. Dia tengok apa? Lamborghini. Bila lah aku nak dapat Lamborghini? Kau gaji RM2,000 kau dapat Lamborghini apa? Betul tak? Pangan lah kau kena macam ni kau. Tengok motor besar. Apa motor besar lah? VX5. Motor besar? BMW. Banyak menggunakan wang. Sekali perah RM5. Bro RM5. RM5. Bila aku nak beli ni? Tak payah fikir macam tu. Patutnya fikir macam mana manusia ni Allah beri dia akal dan dia boleh buat teknologi kereta-kereta yang mahal. 1.2 million Ferrari ke apa benda.
Sebab tu Allah dah larang dalam Quran kan, kepada pengikut-pengikut apa? Qarun. Qarun ni kaya, keluar je baju dia mewah, unta dia mewah punya unta. Maka berkatalah pengikut dia dalam Nabi Musa, alangkah baiknya kalau jadi macam Qarun. Allah kata dalam Quran apa? Patutnya kita apa? Alangkah baiknya kau jadi orang beriman. Ha, sekarang itulah. Bawa kereta ke highway. Tadi saya tengok Lamborghini buat buat konvoy. Sampai jam jalan tau. Jam kenapa? Orang pergi kanan tengok dia. Ha, saya dari lalu saya tengok lah. Kaya budak-budak ni. Budak muda lah. Muda yang 30-40 kot. Orang tua pun dia. Kuban putih je. Oh, ni tak tahu lah orang kaya-kaya lah. Tak apalah. Bukanlah salah. Bukanlah salah. Tapi nampaknya kita ni terpegun lagi lah. Terpegun lagi. Terpegun lagi dengan dunia. Terpegun lagi dengan lambai. Kalau dia parking tu rasa macam bang, tumpang apa ambil gambar. Rasa kebunan-kebunan cakap itu. Tak apalah masuk dalam. Wah. Lepas tu masuk dalam Facebook. Wah, pakai Lamborghini. Tu hari perasan pakai Maybe. Kereta pinjam. Mana kita masih terpegun lagi? Terpegun lagi. Kalau dulu Nasir dia kata apa? Nampak sangat kita masih gila dunia. Dulu Nasir pergi haji tu. Pergi haji beli belah. Beli karpet, beli emas. Nampak sangat kita masih gila dunia. Cinta ni masih bertaut. Cinta ni masih bertaut. Dan dia tak boleh renggang. Pakai renggang. Pakai baju nak fashionable. Pakai kereta nak bergaya. Pakai beg tangan nak matching. Stokin pun nak apa. Payung pun kalau tudung kuning, payung kuning nak matching. Tak matching tak nak pergi kerja. Ambil MC. Kenapa payung kuning tak ada? Kita cinta ni masih, dengan dunia ni masih berpaut. No, berpaut. Berpaut. Bila dia berpaut kat hati. Nak Umar kata tak mungkin ada dua cinta dalam hati kau. Kau cinta akhirat kau cinta dunia? Tak mungkin. Cinta ni adalah hati satu je. Kau cinta akhirat kau cinta dunia? Ha. Lepas tu sumpah setia ni. Sumpah setia ni. Solat aku, hidup aku, ibadah aku, mati aku kerana engkau. Ha. Itu yang diuraikan oleh Imam Ghazali. Nak tidur kena niat. Ya Allah, kau tidurkan aku. Supaya aku dapat rehat. Aku dapat tenaga. Bila aku sambung, aku nak sambung taat pada engkau. Itu tidurkan Allah. Nak makan, ya Allah, kau berilah aku tenaga dengan makanan ini. Kau yang beri aku tenaga. Supaya aku sihat, aku taat, dapat sambung taat pada engkau. Nak minum pun ingat gitu. Nak kerja pun ingat gitu. Barulah perjalanan itu dikatakan Rabbil Alamin. Itu yang kitab Minhajul Abidin. Diceritakan gaya-gaya cara-cara nak buat lah. Ulama yang ajar. Okey, ni. Ni sambung lagi kitab. Sambung lagi kitab. Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti saya terang kat sini lah. Saya terang kat sini. Baca sini, terang sini. Baca sini, terang sini. Adalah ada dalilnya macam mana kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, cukuplah. Ini kita sempat nak baca benar-benar berganti. InsyaAllah nanti minggu depan kita baca.